dilakukan pada dibukanya acara pada hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu, silakan Dr. Rina untuk menjalankan ini. Tepuk tangan dong. Selanjutnya silakan. Ya. Pada Bapak David ya. Selanjutnya kepada Pak Hotman ya. Baik. Oke, tepuk tangannya dulu dong, sekali lagi dong, biar lebih meriah. Baik, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan. Izin dokter, ada sambutan sedikit ya. Sambutan sebagai owner dong, sedikit saja dulu. Karena kita pengen dengar suaranya langsung ya. Bukan cuma dari YouTube sama podcast doang ya, Pak Hotman ya. Silakan Pak Dokter. Selamat sore semuanya. Jujur ya. Ini cabang APNA yang ke-23. Selama 23 cabang saya, satu kali pun gak pernah dinyatakan keresmian. Tau gak kenapa? Karena kita sibuk cari duit. Karena begitu hari pertama buka, biasanya pasiennya membludak. Jadi kita nggak pernah bikin acara-acara lagi. Tanpa acara pun pasiennya sudah membludak dan antri banget. Dan hari ini spesial, kenapa? Karena per bulan kemarin, Hotman Paris Hutapea itu salah satu pemilik saham dari Athena Group. Dan ini saya pikir, kalau nggak dirayakan, sayang banget. Soalnya pemilik saham ini salah satu pengacara top di Indonesia loh. Tapi saya pengen kasih tahu kalian semuanya bahwa sebenarnya kita kecantikan Athena itu dari Palembang, dari suatu rumah yang kecil banget di pinggiran kota. Saya nggak tahu kalau pinggiran kota banget, pinggiran kota banget. Dan itu pada waktu itu di lantai 2 yang sedangkan lantai 1-nya atau 3. Itu pertama kali kita kecantikan Athena saya bangun. Pertama kali kita cabang di Medan dan pada waktu itu juga nggak rame. Dan sekarang begitu kan, dimanapun kota saya buka Athena, itu selalu ramai dan ramai pasti ya. Dan hari ini saya bawa tamu kehormatan saya, Bang Hotman Paris Hutapea. Mudah-mudahan nanti Bang Hotman bersedia untuk kita sama-sama gunting pita untuk meresmikan Athena Balikpapan ini, sehingga Athena Balikpapan ini bisa memberikan berkat untuk wanita-wanita Indonesia di Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Rina. Jadi kita tanya dulu dong. Ini kurang lama ke dokter kalau Bang Hotman nggak sampaikan sedikit, itu saja sedikit ya. Silakan Bang Hotman. Oke, salam ketemu dengan warga Balikpapan. Saya dari lihat kok ternyata nggak salah kan kita sama asli saya di Jakarta. Asli saya baru 71, masih kurang. Kalau itu 29 kan, karena targetnya 100. Karena sesuai dengan rencana mau bikin club bar sampai 100 ya. Dan Anda sudah tahu salah satu club terbesar sekarang di Bali, Atlas ya, itu salah satu penyakitnya yang terbaru. Dan satu kebanggaan, saya bisa ikut bergabung dengan skincare Athena Group ini. Apalagi ada produk baru namanya Dr. Hen ya. Saya melihat bahwa pasar Dr. Hen ini akan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, karena bisa memberikan kemitraan, bisa memberikan kemitraan kepada banyak warga Indonesia yang ingin mencari pendapatan tambahan ya. Dan saya melihat pasar skincare adalah salah satu yang potensi terbagus saat ini. Dan saya bangga masuk Athena Group karena ternyata sudah ada di hampir semua kota ya, hampir semua kota. Mudah-mudahan nanti dengan masuknya saya, seluruh wanita cantik se-Indonesia akan menjadi pelanggan dan mitra Athena Group. Thank you. Baik, terima kasih Bang Hotman Paris Hutapea dan Athena Group. Terima kasih untuk Modus.
few moments later. Jadi aku nanti sembilan satu lagu selanjutnya. Pengen pertama untuk aku ke kalian semua. Ini lagunya buat kalian semua. Terus ya. Kita ingat sama-sama ya, Athena itu besar dan terkenal bukan karena alatnya. Athena itu terkenal bukan karena tempatnya yang bagus, tempatnya yang megah. Athena itu terkenal karena pelayanan kita. Aset terbesar dari klinik kecantikan Athena itu bukan mesin. Sekali lagi saya bilang, aset terbesar dari klinik kecantikan Athena adalah karyawannya, dokternya, perawatnya, beautician-nya, OB-nya, satpam-nya, semuanya adalah aset kita yang terbesar. Ya, jadi saya minta semua karyawan saya, terbesok kita akan buka klinik kita. Ini ada tanggung jawab besar di balik papan. Jadi kita harus buat wanita di balik papan ini semuanya cantik dengan cara yang sehat. Kita ajarkan dan kita edukasi mereka dengan sangat sabar untuk bagaimana mereka cantik dengan cara yang sehat. Untuk itu, saya akan potong potongan pertama tumpeng ini, dan seperti biasa, saya akan serahkan. Sekali lagi saya bilang, Athena itu berbeda dengan klinik kecantikan lainnya. Saya menyerahkan semua klinik ini kepada dokter utama saya, Dr. Rina. Ini beban besar untuk Dr. Rina. Mudah-mudahan Dr. Rina bisa tanduk beban ini dan angkat beban ini. Jadikan klinik Athena Balikpapan adalah salah satu klinik terbaik di Indonesia. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Setelah ini dengan seluruh rekan-rekan dari klinik kecantikan Athena ya. Abang habis ini mau nyanyi ya? Oh iya. Oke, gayanya sekali lagi. Gayanya sama ya. Ini gaya rapper nih ini. Oke. Okay. Nah, boleh dicepat dulu ini. Boleh dibantu. Biar saja ya. Oke, okay, silakan dengan. Ya. Ya, buat tamu undangan yang ada di luar, izin sebelumnya silakan Bapak Ibu bisa menikmati hidangan yang telah disediakan sebelum menikmati jalannya acara kita pada hari ini. Silakan Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang berada di luar.